welcome back to our YouTube channel. Dan aku Ratu Sofia dari The Bulepotan. Nah, jadi di video kali ini aku tuh bosen banget. Aku juga lagi puasa. Dan aku tuh lagi gak di rumah, aku lagi di rumah tantaku daerah Bogor. Nah, kan aku tinggal Jakarta, ini rumah tantaku di Bogor, di daerah perkampungannya gitu. Jadi, aku tuh mau kasih lihat ke kalian kandang ayam. Di sini tuh ada kandang ayam besar banget dibikin sama paman aku. Dan kita bakal main-main sama ayam di situ. Aku tuh sebenarnya enggak pernah berani megang ayam, cuman kali ini insyaallah aku berani. Kayaknya aku berani. Oke, let's go, kita pergi kandang ayam. Kandang ayamnya itu ada di depan rumah tante aku. Di depannya banget. Ini dia kandang ayamnya. Ini kandang ayamnya, itu ada ayamnya. Sebenarnya ayamnya itu banyak ya guys. Sekarang kita masuk ke kandang ayam. Dan kata paman aku tuh di sini tuh ada anak ayam. Dianya kabur. Jadi kalau kalian melihat, langsung aja ngelihat kandang ayamnya ya. Nah, besar kan, dia ada pagarnya sampai sana. Terus ini pintu masuknya. Ini halaman ayamnya. Terus ini paman aku tuh lagi bikin pelosotan ayam. Aku nggak tahu lah itu masuknya apa. Terus nah ini baru kandang-kandangnya. Nah, di dalam sini tuh ada lampu. Katanya sih kalau misalnya berlampu tuh ada anak ayam. Dan aku tuh kepo banget, boleh nggak ya aku buka? Tapi serem deh. Aku pengen ngeliat ayamnya, cuman aku tuh agak serem gitu. Nah, ayamnya pada kabur gara-gara aku masuk. Banyak banget ayamnya, dan kemarin baru motong 2 ayam buat buka puasa guys, itu enak banget, soalnya ayam kampung kan. Mana ayamnya? Di sini juga ada pohon serai. Nih, pohon serainya. Ada pohon tebu. Pokoknya ini kayak pertambangan batu. Terus ini ada kayak apa ya? Got gede gitu loh. Terus atasnya pohon bambu. Guys, aku berhasil buka kancing kandangnya, dan mari kita lihat sama-sama ayamnya. Anak ayamnya yang lagi dilampuin. Aku nggak ngerti sih kenapa dilampuin, tapi ya udah kita lihat yuk. Mereka gede-gede, banyak kan guys anak ayam tuh. Mereka tuh ngumpet gitu loh di belakang situ karena ada aku, mereka takut kayaknya. Oke, kita tutup aja. Banget, takut banget. Aduh, kok gak bisa ditutup? Mati aku. Ya gitu. Dan biasanya mama-mama ayamnya tuh banyak guys. Ada telurnya, kemarin telurnya baru diambil, udah dimasukin kulkas. Nah itu enak banget kalau misalnya dibikin telur setengah matang gitu. Aku suka banget. Aku tuh sebenernya kepo sama kandang ayamnya. Dari kemarin tuh gak berani buat masuk gitu. Apalagi sendiri kan, cuman ini kayak aku harus berani gitu demi konten sih. Ya sebenernya aku tuh tadi mau kasih lihat kan ayamnya banyak, cuman pada kabur gitu waktu aku masuk. Aku gak tahu ini kaburnya, oh itu kesana. Ayamnya tuh banyak banget yang kesana. Mereka takut sama aku. Ini gak ada telurnya lagi, mau ngerang dia. Hai guys, jadi kan kemarin aku tuh udah ngenalin kandang ayam. Nah, kandang ayam. Kandang ayamnya, dan sekarang aku itu mau explore banget kandang ayamnya karena di sini ada paman aku. Jadi bakal explore sambil megang-megang ayam, terus nanti jadi tuh gini loh. Kalau di Aceh itu aku tuh manggil paman tuh Pakwa. Jadi kita panggilnya Pakwa ya. Jadi Pakwa aku hari ini bakal ngasih tahu aku gimana caranya ngurusin ayam, ngurusin kandang ayam dan ngejelasin semuanya. Oke, langsung aja ikutin aku. Jantannya, ayam jagonya. Ini betinanya. Bukan, bekas betina ini. Nah, itu anaknya. Ini umur kira-kira 2 minggu. 2 minggu. Oh my god. Bekas dipisah dari induknya. Ditaruh di sejenis kandang khusus. Dikasih lampu pemanasnya. Itu dikasih lampu buat apa kalau? Supaya panas, supaya anak dia.
jangan kedinginan kalau malam. Gantungin umpannya. Jadi gantungin minumnya. Dalam minum air minum itu ada vitaminnya. Oh, vitamin. Oh, berarti ayam tuh ada vitaminnya juga, guys. Gak cuman kita doang, ayam juga ada vitaminnya. Terus, itu lagi ngeram. Ada yang mengeram. Ada yang lagi ngeram, guys. Tuh, ya. Sedang mengeram di dalam. Itu telurnya ada apa, Pak? Ada. Gitu. Jadi dia baru menetas terus dia ngeram gitu. Eh. Dia diambil terus dia teriak-teriak. Keluar telurnya. Ini kalau mau ngecek telurnya apa, ini nggak ada telurnya lagi, mau ngeram dia nggak boleh. Ini telurnya nggak ada. Kenapa gitu? Itu kan tadi ayamnya kan udah banyak yang udah menetas, yang udah jadi anak. Nah sekarang tuh ada tuh yang udah jadi telur. Tapi nggak diramin, mau dikumpulin masukin dalam kulkas buat dimakan. Ini nih ayam-ayamnya. Ini sebenarnya banyak tuh sampai sana ayamnya. Iya, ya, kalau udah dilepas tuh udah pergi-pergi gitu. Pak Wah, yang gede itu boleh dipegang nggak? Dia emak nyatok nggak? Matok dia, nggak ya. Bisa pun ditangkap, udah dilepas. Nggak bisa ditangkap guys, matok dia. Jadi guys, aku tuh sekarang mau kasih makan ayamnya. Aku dekatkan dulu. Makan ayamnya. Jadi umpannya itu udah ada sini guys. Umpannya. Ini umpannya. Wow, ini tuh apa ya, Papa? Ini jagung. Bahannya dari macam-macam, ada jagung. Malam. Bau ini. Bau apa tuh namanya, Bu? Yang jajan itu? Iya. Nah, ini ditaruh di tempatnya. Nah, jauh dikit biar dia makan. Dipanggil. Nanti dia datang sendiri. Itu yang makan satu. Nah, itu kan makan. Wow. Dan aku enggak berani megang karena dia jahat, dia matok. Terlalu banyak yang makan. Hey guys, jadi sekarang aku mau jelasin kenapa aku milih ayam. Karena aku tuh dulu di Aceh tuh punya kampung juga kan. Iya, ada yang ngincer. Apaan? Ayam. Biarin aja. Jadi aku tuh waktu di kampung tuh punya ayam juga di belakang rumah paman aku juga. Nah di situ tuh kadang aku ngelihat dia tuh. No Khadijah, nggak boleh. Nah jadi tuh kadang aku ngelihat tuh dia ngasih makan ayam kayak gitu kan, ngasih vitaminnya juga. Nah sekarang di Bogor aku tuh udah dapet tempat kandang ayam juga, yang tempat paman aku melihara ayam. Di sini tuh perkampungan juga, adem banget karena daerah Bogor ya. Adem gak kayak di Jakarta. Dan aku tuh suka ayam karena ayam enak. Tapi aku enggak berani megang. Dari dulu emang aku enggak berani megang, cuman ngelus ini doang sih, apa? Bulunya itu. Ayam tuh butuh vitamin juga, guys. Kayak kita butuh vitamin. Nah, tadi kan kalian udah lihat Pak aku ngasih vitamin ke ayamnya terus kasih makan juga. Makanannya ayam itu juga enggak aneh-aneh kayak gitu. Paling jagung kayak gitu. Nah, yang jenis ayam tadi itu adalah ayam kampung. Ayam apa, Pak? Ya, ayam buras. Ayam buras namanya, ayam kampung. Nah, kalau misalnya di pasar-pasar itu kan ada tuh yang putih. Kalau itu ayam apa, Pak? Itu kan ayam potong. Itu ayam potong, ayam kota. Ayam potong. Ayam potong. Oh, beda. Nah, itu ayam potong. Jadi tuh banyak sebenarnya tuh ada ayam potong, ayam kampung, ayam kota, banyak lah, ayam kalkun. Kalau ayam kampung itu dagingnya rasanya tuh lebih enak, makanya aku suka ayam. Nah, kalau misalnya ayam potong tuh kan ya kayak ayam-ayam pada umumnya. Nah kalau ini tuh beda, kayak ada sensasinya gimana gitu. Ya gak sih, Pak Wah? Bener kan? Tuh. Gitu guys. Pokoknya ini kandang ayamnya gede banget. Ayamnya juga banyak. Kemarin baru motong 2 ayam. Dan ayamnya tuh enak banget. Apalagi kalau dimasak pakai bumbu rempah Aceh gitu. Yang kayak waktu vlog kita pertama masak, itu ada bumbu ayam kan. Nah kemarin kan pakai bebek. Nah cuman yang kemarin kita vlog itu pakai bebek. Tapi yang kemarin aku potong itu pakai ayam. Jadi tuh sebenarnya bumbu itu tuh bisa diayamin, bisa dibebekin. Tadi udah kasih makan ayam, tapi aku nggak berani megang ayam. Dan udah ngejelasin juga ayamnya itu kenapa. Dia ngapain aja, dan udah ngejelasin juga itu anak ayamnya kenapa dikasih lampu. Tadi tuh pagi, waktu pagi tuh paman aku tuh udah ngambil telur satu, ditaruh di kulkas. Di kulkas sekarang tuh full of telur ayam kampung. Kalian tau kan bedanya telur ayam kampung sama telur biasa? Kalau telur biasa tuh yang
yang gede, terus warnanya tuh coklat banget. Nah, kalau telur ayam kampung, dia itu warnanya putih, terus kecil, kalau kalian tahu, kecil ya. Dan itu tuh gizinya lebih banyak. Tadi tuh papa aku bilang, nah orang itu kalau misalnya udah kehabisan uang, misalnya uangnya lagi sekarat nih akhir bulan tuh makannya indomie, kalau ikan asin. Kalau di sini enggak, kita motong ayam guys, karena ada ayam. Ayam kampung tuh mahal ya papa kalau di luar ya? Mahal ayam kampung tuh. Lebih mahal ayam kampung daripada ayam potong biasa. Karena mereka tuh ada kelaminnya. Tuh ayam kampungnya tuh dibeli oma katanya. Lucu kan anaknya? Iya lah, siapa dulu ceknya? Emang nih kameramennya gak bener nih, gak gue kasih lu. Nah gitu guys.